Bangyok. Blok yang paling dekat dengan kantor kedutaan besar Indonesia namanya di Bangyok. Jauh apa dekat? Jalan di dalam 10 menit. Tapi jauh ya kayaknya ya. Jauh apa kan yang tahu? Lurus. Berarti kita kalau dari kedutaan jangan nyebrang ya. Pokoknya arah kiri. Ke kiri. Kita bilang lagi. Udah tadi. Oke. Turun bawah. Bukan. Ya udah, pokoknya ikuti ya guys. Pitnya pada baik ya, pit apa guys? Bentar. Harus bintang ada second, second kan gak bentar. Gerbangnya kemana? Gerbang kan sini. Nah, ini dari kereta lain. Kereta itu Cacol. Ini jangan masuk ya guys. Masuk ke bawah. Mana ada jembatan yang sudah? Mana ini? Mana ini jembatan? Aku kayaknya nggak mau mana itu. Berapa menit? Itu lagi ide. Yuk, jalan yuk. Buruh. Yuk. Naik dari depan sampai ke motel itu depan. Motel sampai sebelah sana. Coba taruh ngilang. Oh no, nah. Kurang anu. Ini ada dua jadwal ya. Iya, ya. Aku belum yang depan. Belum masuk. Ngilang-ngilang. Ya, biasa kan. Taman kan, Wani. Amin. Jalan sebentar. Jangan lupa guys, saling berbagi. Berbagi pengetahuan tentang supaya jangan keliru. Soalnya tadi berangkatnya muter-muter. Ini kayu ya. Untuk jalan kaki ya berarti khusus. Iya. Kali mobil ya.
on mobil gak oleh pit pit gak oleh bebas terus gue ini anu ya pinggirnya macan macan dekat ke sini ada gedung-gedung pencakar langit. Yang fokus ya. Mau dia. Hai loh. Bro. Mau gedung kayak perut. Hai loh. Bar ada telepon. Ini perut. Assalamualaikum. Berarti kita sudah ini berapa menit? Wis jadi mas, jadi mama ini paling jauh cukup tas nih lompok terus tanggung mangkat maning jarane juga cukup tuh untuk bandara karena anak anggur maning jadi paling lompok nih kita ke bandara apa tuh ya? Iya. Ya wis kok tekan benar dikabari maning mama masih jalan. Sudah di ho. Ya wis. Itu. Maaf guys. Pokoknya udah ngatur di sini kok paham guys guys. Nah ini guys. Bro. Ya, Bong juragan Tegal Gubuk ya. Kita lagi berada di atas jembatan. Oke. Kita sudah 7 menit belum nyampe ya, guys. Apa orang? Mana ya? Mobil lampu merah ya? Mobil lampu merah. Nanti kalau itu mobilnya, di sini mobil itu menghargai. Kalau ada orang mau jalan atau nyebrang yang sekiranya nggak ada lampu merah itu lebih mendahulukan para pejalan kaki. Ya pokoknya diambil semuanya. Mau pas olahraga apa guys? Eh? Olahraga? Ini sudah 8 menit. Terminal, bro. Bro, terminal sama stasiun. Oh. Terminal kecil? Yo, jangan deh. Coba bilangin ke mana? Nah, itu. Kita sekalian kita mau melihat yang dari sini ke Incheon Airport jadwalnya. Nah, itu. Coba. Ya kile, ini udah bang robo ini, bang nasional, tuh udah kelihatan, ya berarti dekat ya, berapa menit? Ini saya sudah 9 menit 26. Tuh udah kelihatan Sebang Station. Turun. Berarti tuh udah kelihatan tapi ini dari samping.
Oh ini lewatnya atasnya. Nah ini kita udah guys, ini kita masuknya dari depan mana pun. Ini kereta dari sini. Ini bro. Bonyong, tempat pas ini tinggal di. Saya dari sini yang tadi yang terminal saya sebelah sini jalan itu. Mari kita coba jadwalnya. Jalan. Lihat aja di kutub ntar ya guys. Oke mana oke ayo lihat itu jadwalnya. Oh pakainya KTP sampean saya nggak usah beli tiket. Enggak. Jadi nggak ada ya. Oh jadwalnya itu kerasnya loh kerasnya. Ini kalau mau beli, berarti orang cash ya? Orang cash? Ini kan ada di aplikasi pengantin. Oh, mana? Paten itu loh. Ini. Apa? Airport gue. Ini siapa? Biru. Biru. Sol. Ya sol. Sol. Kita lagi lihat peta. Oke, mana? Sulyok, itu Sulyok itu. Ini Sulyok. Mana? Itu ATX. Sana. Mana tukangnya? Lendir. Iya. Lendir itu. Ini Deba. Nih, Deba. Ini Sindeba. Sindeba bukan Deba. Oh, ini Sindeba lain. Itu di atas Deba. Oh, iya Deba. Turun. Waduh. Di internet ada sini yang belum di peta saya itu. Iya. Dari Sulyo sampai akhirnya ke Bunpo yang dekatnya Bunpo. Terus saya pakai apa? Taksi. Taksi. Dari sini ke bandara ya. Ya. Jalur ini loh. Sulyong apa Deba? Ini kan dari Deba. Nah ini ke Sulyong dulu. Dari Sulyong itu kan itu kayaknya dari Deba. Terminal 2. Itu juga ujung KTX. Ini KTX juga. Iya, dari Sulyong kan di KTX. Kamu di sana ada airport itu? Ini cuma ada di Sulyong. Kita berangkat malam ini aja. Tadi itu jadi minta maksudnya terbang gitu bang. Oh, tapi kan mantan kan dari depan kan mana depan itu tadi. Nah itu kan lajur biru, nanti Solo itu transit di Solo itu sampai transit naik lajur yang
itu biru yang kecil itu bawaannya. Pakai itu aja lah. Ya. Nanti ketemu di sana berarti. Oke. Internasional. Oke. Sampai ketemu di sana. Ya, Cak. Sampai nanti masuk ya. Kirim video ya. Oke. Okay. Teman-teman dulu. Oke. Okay. Oke. Okay. Thank you.